Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. At-tawwab mustaqi ila middil. Wassalimu amilina fi dunya muqaddimatus urusan qusyu wal yadin wal yadim wa li mahdurus. Assalamu wassalamu ala asyfi abiyan wassalim wa ala alihi washabihi wasallim taslima ila middin. Asyhadu an la ilaha illallah wa tawakkal la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abdur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi qusil qusil zalim taslima ila middin. Akma bak wa la itapungah qusiu wa lila itadillak wa la qusletu wa lila ya qusletu. Sedap penonton rahmati Allah SWT, mari kita bersama-sama berusaha bertingkatan dakwah kita kepada Allah SWT dengan sungguh merasakan dengan perintahnya. Mudah-mudahan perkara urusan ini, kami kajaran ini, segala perintah ini mudah-mudahan kepada pahala ini, rahmati damai kerajaan ini di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sepanjang Maulid Rasul tidak lama lagi, selama 10 hari lagi, walaupun kepada Allah ini sepanjang sebutan Maulid Rasul 10 hari lagi tidak lama lagi, sepanjang ini kepada masyarakat ini, kepada bertapati surau kebetulan baru, kepada Allah ini seluruh keluarga di dunia di akhirat ini buat terbekali di Sarawak ini, teruskan ada di sini dengan bermanfaat kefahami kepada Allah SWT. Ini kepada Rasul, kepada Islam adakan ini, kepada ilham kepada Allah SWT. Ini sahabkan kepada tidak lama lagi, kepada sepena Maulidur Rasul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Persia langsung tazkirah kitab Muhammad musim kedua di tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Samsung. Telefon Samsung kewarna-warni telefon pindah anda terbakan Samsung terkini agar sebenarnya anda promosikan agaknya diamalkan ini telefon canggih akan diperjualan telefon komunikasi dan multimedia dari www.samsung.com untuk maklumat lanjut. Bersama saya Ustaz Muhammad Abdullah sebagai pengurus drama motivasi di Muhammad akan menabati secara langsung di TV Muhammad dan YouTube live ini di saluran Astro Enjoy dan MyView 1003
artis Dr. TV anda semuanya ini, perkembangan ini, Dr. TV Muhammad ini, seluruh di dunia, di akhirat, seluruh keluarga Malaysia dan Kuching Sarawak ini kepada Serian Sarawak, Kampung Kita Baru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini kepada Ilham ini, kepada Belay Masuk TV ini, kepada Aman Damai ini, kerajaan berteruskan ini, duduk di belajar-belajar di rumah walaupun kena keselamat ada di sini. Sebelum akhir selamat ini dalam belajar-belajar ilmu dia, walaupun ada sama dan Islam walaupun Allah SWT dan ilham kepada ilmu kita pada norma baharu, kepada mudahkanlah walaupun ilham pada Islam adamu ini, kepada keputuskan rakaat ini, kepada berjuang ada PKPP persyaratkan ini, kepada perintah ada di wabak COVID-19. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita belajar ini kepada sarana dan tujuan seputar jihad dan surah. Walaupun pada malam ini kepada episod ke-16 yang bertajuk ini perkembangan jihad. Setiap penonton Rabbil Allah SWT, ini sebabkan belajar kepertolan ini, kami telah mencantumkan satu hadis di beberapa tulisan kami, iaitu kamu lebih mengerti tentang urusan-urusan duniamu. Di dalamnya kami jelaskan bahawa urusan-urusan dan niawi berkaitan erat dengan kerja keras dan upaya sungguh-sungguh manusia, baik itu mukmin adapun fikir. Para Nabi tidak diutus untuk mengajari umatnya tentang kerajinan tangan, tangan keterampilan dalam industri dan macam-macam antara ajaran bercocok. Tanam tidak pula diutus sebagai arisik di bangunan jalanan dan jambatan. Jambatan mereka juga tidak diutus sebagai bangunan jalanan dan jambatan. Boleh sidang penonton Rabbil Allah SWT, walaupun kini kalah jabatan Islam ada kerapiran tangan Nabi yang diutuskan, tunggu adalah tangan kerapiran kerajinan ilmu kita kepada Allah, kepada Islam. Perkataan ini dirikanlah selanjutnya walaupun pada persopanan. Keterampilan dalam industri dan bangunan jalanan percepatan mereka juga tidak diutus sebagai doktor-doktor spesialis mata atau perut. Tugas pokok dari misi mereka ialah menjelaskan tentang ajaran-ajaran akidah, ibadah, akhlak dan penujuan peribadi, individu dan masyarakat. Mereka juga menyebarkan ajaran-ajaran yang dapat memperat hubungan antara manusia dan Tuhannya, sesama manusia, dan mempersiapkan mereka kembali kepada Allah SWT dalam keadaan berdakwah dan penuh kebajikan. Ada lagi bidang lainnya yang berik dengan duniawi tetapi memerlukan
kebebasan, berkreasi dan berziarah, iaitu sarana yang memang harus ada sebagai alat merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan agama. Namun Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam tentang bagaimana cara meralainya. Allah SWT sama sekali tidak menetapkan ajaran-ajaran, aturan-aturan tertentu tentang hal ini. Seperti halnya solat sebagai kewajipan di antara kita dirasyaratkan mencuci beberapa anggota badan tertentu wudhu yang telah dijelaskan oleh Allah SWT, maka sarana juga harus ditegakkan tanpa perlu ditambah atau dikurangi. Baik, sidang penonton Rabbil Allah SWT ini, kepada pelajar yang akan disipikan atau bedih, ada beringau ada di sini, tidak akan para corokkan ini bercocok tanam. Rasulullah SAW, antara hubungan manusia yang akan diancaran ini, hubungan antara antara manusia ini, Tuhan yang akan dakwah penuh kewajipan. Keadaan yang akan dipersiapkan mereka yang akan dicapaikan di perut tugas pokok di ibadah akhlak. Ibadah akhlak individu pribadi. Walaupun urusan ini penawawin, ini jelaskan. Walaupun Islam berjadikan ini tadi akan berakhlakkan sebagai mata perut tugas pokok doktor-doktor yang bakal ajaran agedah, walaupun masyarakat mereka hubungan manusia yang dapat akan manusia, ini keadaan berdakwah walaupun diadiskanlah, walaupun sungguh bercakap dengan Allah SWT, ini kedawikan ini pada Rasulullah SAW. Ada kami telah keraskan upama kalah individu lagi bidang lain. Perkresaksikan ini bersiang, iaitu sarana ini walaupun utus dan adaya, walaupun dengan namun Allah SWT kepada umat Islam, walaupun bagaimana yang berakhir, Allah SWT disekalikan ini menetapkan aturan-aturan ini dan masyarakat Rasulullah SAW yang akan diberi ini duniawi tentang bulan demi syurga akan berjadi dalam manusia. Makhluk berakan ini berkreasi ini dan kebetulan berkreasi asas kepada persiakan, iaitu sarana ini kepada keharuskan walaupun tuluskan ada upama sungguh manusia akan dibercurahkan tanam bunga, walaupun Islam ada keburungan golongan ada di sini, agar mafiakkanlah walaupun selulukan ini. Diusahakan duniamu, urusan ini demi Allah berkaitan demi kerulukan ada sekolongan ada di manusia. Ini urusan bawa banyak yang akan para nabi diutuskan untuk mengajari umat tanaman tidak bercocok. Ini macam-macam jalanan ada di sini, gelungan ada pamannya. Baik, sedang penonton Rabbil Allah SWT. Demikian juga dengan jihad di padang sebagai kewajipan, meskipun beberapa instrument atau sarana tidak memiliki titik bijak yang tetap. Ketika sarana-sarananya telah berubah dari berbedang dan tombak menjadi meriam dan beluru kendali roket, maka hukum-hukum lama mengenai jihad
pun menjadi berubah sehingga mengurus kuda, lapangan-lapangan pesawat terbang, beteng-beteng moden, mendirikan lembaga-lembaga ilmu kimia, nuklir, astronomi dan sebagainya. Di zaman dahulu, seorang perjuangan membeli sejahteranya dengan harta peribadinya, menanggung biayanya, memelihara lahannya dan berlatih tentang cara menggunakannya. Kemudian apabila dia mendengar seruan merang, dia keluar dengan berjalan kaki atau dengan menunggang kuda yang telah persiapkannya untuk berjuangan di jalan Allah. Jika dia gugur sebagai syahid, mati kerana membelang agama Allah atau kebenaran, dia meninggalkan janda dan anak-anak yatim. Jika dia terluka, dia harus menanggung sendiri biayanya, mengubatnya. Dalam keadaan seperti ini, sistem apa nama pembagian antarabangsa berat merupakan suatu kejayaan, bahkan memenang apa nama, memang itulah keadilan, keadilan yang harus dilaksanakan. Banyak nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu wasallam yang menjelaskan tentang masalah antarabangsa perang ini dan mengatur proses tes berbagiannya. Namun di antara sekarang, kondisi telah berubah secara drastis. Negara-negara di seluruh dunia sudah mendedahkan pendidikan militer bagi warga negaranya secara masif. Banyak pemuda yang mendatangi pendidikan itu sehingga negara pemberi makan, pakaian dan senjata kepada mereka. Negara akan melatih dan mempersiapkan mereka untuk merang dengan persiapan yang penuh. Jika terluka, mereka diobati, dan jika gugur, mereka dihormati. Dan keluarganya diberi minan tujuan hidup. Keluarga itu selama hidupnya dapat mengambil gaji yang cukup dan dan kaptang dinaikkan sesuai bakat yang diciptanya. Baik, sidang penonton dan pendengar Rabbi Allah SWT, ini seluruh keluarga Allah ada yang disebabkan dirikanlah sendiri kut sendiri. Ada perjuangan di jalan Allah walaupun seluruh keluarga dirikanlah. Ilmu mesyuarat adalah akan di sini. Masalah dalam rapasan ini tetapkan bahkan yang terkutu dengan demi Rasulullah SAW mati kerana bela agama janda baik di anak-anak yatim. Kalau anak-anak yatim biasa akan berkobannya walaupun sistem akan antara rapasan. Sistem menjayakan bahkan kenisayaan walaupun memang itulah kebetulan. Perempuan ada dimatikan, ada dalam anak-anak yatim telah hatikanlah pada Rasulullah SAW. Kalau menanggungkan sendiri, yang diamkanlah walaupun ada sama dahulu peribadinya akan memeliharakan, disamakan keturunan
adab ini kepada Allah, padulukan demi Israel. Walaupun kebanggaan untuk perjuangan telah bersiapkannya untuk perjuangan demi Allah, syahid mati kerana gugur. Ya, kebenaran meninggalkan tanda yang baik akan diri sendiri. Kalau nikmat Al-Quran rapasat ini bagian proses tes. Ini merupakan sesuatu meningkat jayaan, merupakan berat dilaksanakan banyak boleh akan disediakan. Nabi SAW memberikan hara di harakat ini keluruh dah kalah walaupun binyanya berjuang beli akad atas manusia. Baik, ya sidang penonton rahimahullah SWT, namun di masa sekarang kondisi telah berubah secara drastis. Negara-negara di seluruh dunia sudah mengadakan pendidikan militer warga negaranya secara masif. Banyak muda yang mendatangi pendidikan itu sehingga negara memberi makan, pakaian dan senjata kepada mereka. Negara akan melatih dan mempersiapkan mereka untuk berperang dengan persiapan yang penuh jika terluka mereka diapati, dan jika gugur mereka dihormati dan keluarganya diberi jaminan di jurungan hidup keluarganya itu selama hidupnya. Hidupnya dapat mengambil gaji yang cukup dan kadang dinaikkan sesuai pangkat yang dicapainya. Peraturan seperti itu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari. Tidak mungkin menyerahkan urusan pertahanan negara berdasarkan kesukarelaan atau kemauan dari keluarga negaranya semata. Kerana kalau demikian, hal itu dapat menyebabkan bangsa-bangsa itu terinjak oleh kehidupan dan ganasnya kecengkeraman bangsa-bangsa yang lebih kuat. Seringin dengan adanya peraturan-peraturan baru tersebut, tentunya aturan-aturan pembagian antar barang pun berubah secara total. Negara membuat berundang-undang baru untuk menghukum berjahat perang dan juga berlakukan orang yang baik dan jahat. Atas dasar itu pula kita dapat memahami apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dan bahawa Rasulullah sallallahu wasallam membagi-bagi antara rapasan perang Khaibar untuk berjuang berkuda, dua bagian sedekah untuk berjuang yang berjalan kaki hanya satu bagian. Meskipun para pengikut azab Anafi menolak hadis tersebut dan mereka mengacukan hadis lainnya iaitu bahawa Nabi SAW memberikan bahawa dua bagian kepada berjuang kedua berjuang berkuda dan satu bagian bagi berjuang yang berjalan kaki. Namun kami sendiri menganggap bahawa masalah tersebut telah selesai
secara tundas. Ini dikarenakan peran para pejuang kuda, berkuda dan berjalan kaki telah berlalu keberhasilan. Peran sekarang ini terang tung pada peralatan-peralatan perang yang lebih canggih saat ini. Saat ini yang lebih berperan dalam mengembangkan kualitas perjuangan fizik adalah kenderaan berlapis baja pesawat terbang dan sebagainya. Demikian pula kini sudah berlaku lagi prinsip siapa yang peranginnya sebagai hantinya oleh saja negara memberikan penghargaan khusus bagi mereka yang sangat berjasa. Dalam hal ini, kami ingin mengikatkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Afal ayat 41 yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu meroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya sepelima untuk Allah Rasul berabad. Rasul anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hambanya kami Muhammad di hari Furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sidang penonton Allah berdengar SWT, ini percerbiran ini kami berdurungan ada di satu yang bagi meskipun kita dengan Nabi SAW satu pergoda yang akan di berjuang kalah, tentu yang akan diburukkanlah akhir. Berdirikanlah suami yang akan berjuang berkata atau peluang kedua, berjalan kaki ini kepada masalah tersebut. Ngerti kerana kan ada berat. Ini berjuang kuda, walaupun Rasulullah SAW ada yang dikerenakan berat pada berjuang kuda dan terangan peralatan melatar ini. Bagi ini, pencahatan adalah diaturan segiri bangsa yang akan disedikit. Membuat ada di berungan ada pada Rasulullah SAW ada rapasan berjuang ada di bagaimana menolak An-Nafi ini telah disebutkan ada di kaki. Lalu demi Allah, walaupun tundas dikarenakan berat, walaupun kena tuang air kini pada beranat ini, sejagat ini saat ini perkembangan ada di perkembangan kualitas kedi adalah fizik yang kadi sosial. Ini berjarakan ada disebabkan ada di situ yang akan dapat memahami yang akan seringin kuat ada di sini bangsa ataupun aturan ini, aturan yang akan dibangsakanlah ini berungan ini udang baru ini berjahat berang dan juga berlakukan total tentuan aturan yang seingin keseluruhan memahami tapat kita dasar akadi sebut kalau menolak An-Nafi yang ikutlah kalah memberikan dua walaupun kepada Rasulullah SAW akadi seiman kalah ini seluruh sekilas irama kalau nasobi'i kalau nasobi'i ini kepada Rasulullah SAW adalah di kiamat pada hanya suatu Islam melalui negara yang akan mereka gantikanlah. Kedengan kini sudah berlaku bisik-bisik yang berikut melakukan kabangan ini, berikanlah mereka harus agaan
kepada firman Allah, ini keturunan ada di syariah. Apa Ibnu Sabil ini timukanlah Allah SWT miskin dan berdapat berang apa saja dapat yang kami hari kiamat. Ini pengasakan ini, pengasakan ini. Sedar penonton, ketahuilah pada Allah, rapasan ini kebetulan. Turunkanlah hamba yang disesuaikan berlapis ini kelaratan ini kepada pada Rasulullah. Maka katakanlah, haruskanlah berpalisat berteguh yang akan dialakan sesuatu yang akan di ia ada, meskipun berikanlah Nabi Rasulullah sallallahu wasallam nyekala buat kala berudang ada di sini, dasarkala ilmu kefahami kepada berjuang demi Allah SWT. Baik, sidang penonton kepada Allah SWT, kami ingin menegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab yang tidak membawa kepatilan, baik dari darah ke depan ataupun belakang. Test-test di dalamnya akan tetap berlaku secara abadi dan tidak ada yang menggantikannya sampai akhir sama. Kami hanya ingin mengajukan dialog pertanyaan. Apa kiranya makna ayat di atas? Adakah 80 preset dari semula semua antarabasan perang itu harus bagi kepada anggota pasukan, lalu sebelima dari sisanya disalurkan dibagi kepada anggota pasukan, lalu sebelima dari sisanya disalurkan kepada mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sementara seperti yang dipahami oleh mayoritas imam fikih, namun kami lebih mendorong dengan pendapat Imam Malik radhiyallahu yang berpendapat bahawa bahagian antara tersebut menjadi lima bahagian hanya merupakan salah satu kembaran yang dilaksanakan oleh suatu negara, tetapi itu tidak mesti dilakukan kan jika negara melihat kemaslahatan ada pada cara pembagian lainnya. Yang terpenting dalam masalah ini adalah kemampuannya negara mempertimbangkan halnya lebih luas dari kemaslahatan antarabangsa tersebut. Imam Malik menyedarkan pendapatnya ini pada kenyataan bahawa Rasulullah SAW telah bagi-bagi antara pasan perang ain-ain kepada kaum Kilaga, orang-orang Mekah yang dilepaskan dari menalukan dengan pemberian yang tidak benar diperkirakan oleh siapa pun sebelumnya. Hampir saja hati orang-orang asal bersedih kerana sampai kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hikmah dan balik apa yang telah diperbuatannya. Baik, sila penonton Rasulullah SWT ini disimpulkan bacakan yang terakhir ini. Kami ingin menggabungkan dalil yang dijadikan alasan oleh Imam Malik
nanti atas dengan apa yang diperbuat Umar bin Khattab radhiyallahu di negeri-negeri yang dibebaskan, dia tidak memberikan seperlima dari antara rampasan perang kepada antar pasukan bebas. Umar mencukupi mereka dengan memberikan gaji rutin dari beberapa hasil pajak yang dipungut atas penduduk negeri-negeri itu. Mayoritas ulama memasukkan keputusan Umar radhiyallahu ini ke dalam Al-Mas'alin Al-Mus'alah, kemasalahan yang dinamis. Jelas bahawa tindakan Umar tersebut lebih tepat dan bermanfaat bagi Islam dan pembelunya. Kita kembali ke persoalan wuduk, ke merupakan rasana untuk melakukan solat. Dalam masalah ini tidak ada peluang untuk berpendapat lain kerana Allah SWT telah menetapkannya dengan nas yang tegas dan pasti. Sedangkan macam-macam peralatan, berang dan sarana-sarana Allah SWT tidak menetapkan dan menentukan jumlahnya, oleh kerana asal manusia merupakan rujukan pertama mengenai hal ini. Baik, setiap penonton daripada Allah SWT akan disampaikan kefahami kebetulan. Tidak ada salahnya apabila kita mendatangkan senjata-senjata paling moden dari timur ataupun dari barat. Tidak ada salahnya. Salahnya jika orang-orang yang memang ahlinya berlatih kita untuk menggunakannya tak peduli mengenai ras dan agama mereka. Yang penting bahawa kita tetap menggunakannya sesuai dengan kaedah-kaedah kehormatan kemanusiaan yang telah digariskan oleh Islam. Baik, saya akan boleh bersiaran langsung di TV Muhammad, ada di sini, di YouTube ada peluang, ada di sini dalam pengajarnya. Maka dilepaskan lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik berkata, negara lain ini rampasan antapatnya Mekah, orang yang tidak kenali hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuatnya. Diperluangkan ini alasan memberikan kepada para masukan, maka bebaskanlah walaupun gaji rutin dan penduduk negeri dan ejen diperlukan. Syarikat ini kepada peluruan ada di sini, pada penonton di TV Maksikan ada di sini, dan rapaskan bagi yang akan diberuskan, orang-orang terharga yang akan distokis dan ejen diperlukan. Baik, insyaAllah kepada hari ini, malam ini, isyakan pada tajuk ini kepada episod yang 16 ini, kepada episod yang seterusnya akan diberikanlah. Saya fahami kena kita dah tolong ada di azan ini. Sekarang sebentar tadi yang disiarkan dan azan dia dibandingkan waktu solat fardu isyak pagi solat tujuh sebelahan si bujang serian sebio dan belodam, waktu sekarang jam pukul 7.36 malam. Insyaallah pada waktu yang sama pada hari malam esok dan minggu hadapan, daripada saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai pengurus ceramah motivasi. Sila
Ini cadangan ini, sebarang cadangan ini boleh ke Instagram saya Muhammad Fadila.hd. Di persialan langsung di YouTube channel TV Muhammad. Boleh kami ke Instagram TV Muhammad.hd. Kawasan kami di Telegram TV Muhammad. Ikuti kami di Twitter @TVMuhammadHD. Rancangan tazkirah kitab Muhammad Musa kedua tadi secara langsung yang dibawakan khas untuk kepada anda oleh Samsung. Telefon banyak ada di sini, telefon warna-warni anda tetapkan ini mesulu banyak akan di dan juangan ini kerana kekayaan ini berturut telefon pindah anda dipromosikan agaknya safat akhir tahun kepada ini telefon teknologi dan elektronik dan sebagainya dari www.samsung.com untuk lebih lanjut. InsyaAllah, wallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.